memegang status pelajar tidak menjadi penghalang untuk mencari rezeki di bulan Ramadan. Anak muda 20 tahun ini terlalu gemar menikmati takoyaki, mendorongnya mencipta sendiri makanan kesukaannya itu. Bijak membahagikan masa dengan pelajaran, Muhammad Zikri Zainal memanfaatkan sepenuhnya bulan puasa dengan berniaga takoyaki di pasar Ramadan sebagai juadah pembuka selera. Memang dia resepi khas sendiri buat sendiri. Bila datang aja untuk buat takoyaki? Sebab saya memang suka makan makanan Jepun dengan suka makan tako lah. Okay, lepas tu saya nak try, mula-mula try je tak jadi. Lepas tu lama-lama jadilah. Alhamdulillah jadi. Okey, sebab dia lain dari yang lain. Lepas tu ada, kita ada special sikit, ada kambing dan daging. So tako-tako lain tak ada. Selalu macam tu lah. Selalunya kita masak garing sikit. Kita masak garing sikit. Lepas tu dia selalunya buat sendiri lah. Resepi dia memang buat sendiri. Original Malaysia halal lah. Zikri percaya resepinya akan menjadi pilihan khususnya buat golongan muda dan penggemar makanan Jepun. Okey, selalunya kita target budak sekolah. So bila ni orang dah tahu kat kawasan situasi kan. So orang akan datang, tak kisahlah, memang dah ada regular lah. Harga hanya sebiji RM1 je. Lepas tu kambing 3 petul RM4. Memang betul-betul lah. Memang kira paling murah lah tu.